saya jalin masing-masing pemilik pasukan kembali ke samping kanan pasukan. Laksanakan. Laksanakan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Tegak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas PM. Hadirin undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Thank you.
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah siap dilaksanakan. Kerjakan. Siap kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Kemanusiaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lahir dari keinginan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka dalam pertempuran tanpa membeda-bedakan mereka, dan untuk mencegah serta mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi dimanapun. Tujuannya ialah melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghormatan terhadap umat manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama, dan perdamaian abadi antar sesama manusia. Kesamaan. Gerakan memberikan bantuan kepada orang yang menderita tanpa membeda-bedakan mereka berdasarkan kebangsaan, ras, agama, tingkat sosial, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata ialah mengurangi penderitaan orang per orang sesuai dengan kebutuhannya, dengan mendahulukan keadaan yang paling parah. Kenetralan. Gerakan tidak memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi. Kemandirian. Gerakan bersifat mandiri. Setiap perhimpunan nasional sekalipun merupakan pendukung bagi pemerintah di bidang kemanusiaan dan harus menaati peraturan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Namun, gerakan bersifat otonom dan harus menjaga tindakannya agar sejalan dengan prinsip dasar gerakan. Kesukarelaan. Gerakan memberi bantuan atas dasar sukarela tanpa unsur keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Kesatuan. Di dalam satu negara hanya boleh ada satu perhimpunan nasional dan hanya boleh memilih salah satu lambang yang digunakan, palang merah atau bulan sabit merah. Gerakan bersifat terbuka dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Kesemestaan. Gerakan bersifat semesta. Artinya, gerakan hadir di seluruh dunia. Setiap perhimpunan nasional mempunyai status yang sederajat serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membantu satu sama lain. Bacaan telah selesai, laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat.
Mengingatkan kita semua untuk mendorong dan mengajak generasi muda untuk sejak dini dikenalkan dengan kepedulian menolong pertama secara terus terang serta membantu mereka yang membutuhkan tanpa membedakan ras, golongan, suku dan agama sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Atas nama pengurus pusat PMI, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada pengurus, staf, relawan dan seluruh jajaran PMI di Provinsi Kabupaten dan Kota yang tanpa mengenal ras telah membagikan diri, tenaga, pikiran dan waktunya untuk melakukan layanan yang terbaik bagi masyarakat. PMI di semua tingkatan diharapkan terus mempererat kerjasama dengan kita. Mampu kepentingan dan instansi lintas sektor terkait dengan dalam menjalankan program-programnya dalam rangka mewujudkan PMI yang profesional, mandiri, berkarakter dan dicintai masyarakat. Selamat memperingati hari ulang tahun PMI ke-71 tahun 2016. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dharma bakti kemanusiaan kita. Terima kasih. Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia ditandatangani Haji Muhammad Yusuf Kala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan peringatan hari ulang tahun PMI tahun ini, yaitu PMI yang ke-71. Pada kesempatan ini pengurus Kabupaten menyampaikan terima kasih kepada lembaga sekolah yang telah selama ini telah melakukan pembinaan dan pengembangan karakter melalui adik-adiknya melalui Palang Merah Remaja di masing-masing sekolah. Secara khusus pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Madrasah Hariyah Ma'arif Balong yang telah dan mulai akan bergabung menjalankan program pembentukan dan pembinaan pembinaan remaja di lingkungan sekolahnya. Kemudian yang lebih khusus kami menyampaikan penghargaan kepada Sekolah Dasar Negeri Mangkujaya 1 yang selama ini satu-satunya sekolah dasar yang memiliki Palang Merah Remaja. Kemudian juga menyusul satu-satunya sekolah dasar swasta SD swasta Mutiara Hati yang juga sudah akan bergabung dengan PMI dalam rangka dan anak-anakku ada diikut dari Palang Merah Remaja baik Wira, Madya, maupun Bulan. Pada kesempatan peringatan hari ulang tahun PMI ke-71 ini, izinkan saya membacakan sambutan Ketua Umum PMI Pusat sebagai berikut. Salam kemanusiaan, 71 tahun sudah Palang Merah Indonesia mengabdikan dirinya bagi rakyat Indonesia dalam menghadapi berbagai peristiwa kebencanaan, konflik, permasalahan kesehatan, sosial, dan penguatan karakter generasi muda. PMI dilahirkan selisih satu bulan setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik yang belum tercapai. Iya, oke sih Bapak yang sampai sekarang. Kalau kita ingin, ya, saya mendorong kita
kami bisa memberikan kepada anak-anak sekolah kacamata gratis. Kita ingin itu, kemudian kita juga ingin layanan ambulan yang lebih representatif, lebih memadai, kecepatan. Kita ingin juga ya ada aplikasi untuk kedaruratan, khususnya mudah-mudahan dengan pemerintah daerah melalui kebakaran, melalui atau yang lain yang sifatnya kedaruratan, mungkin dengan kebersihan, dan memerlukan kecepatan untuk menolong masyarakat. Kita menyediakan ambulan, kapanpun bisa dengan melalui online, ini yang belum bisa kita